if you here? Yes, if you don't stare and you go dot right, have her direction. How long is that? 12 o'clock. At 12 minutes. 12. So I go there and then come back. Yes. But you have my ticket. Yes, it's okay. Okay. No. Oh, okay. Hello, Mister. Hi. You come from? Pakistan. Oh, Pakistan. So this is from Brussels. I like to meet you, Mister. Buang ke Pakistan. Iya. Wah, mau kemana Mbak kok ke kapal? Mau touring ya? Waduh. Apa ini, Mas? Ya, BK baru ini, perkenalnya Mbak E. Anda berada di rute terbaik meskipun lalu lintas lebih padat daripada biasanya. Oh, Anda akan ini ruangan bagian depan kapal gitu. Seperti ini. Torpedo. Ya, dapat dilihat seperti ini modelnya, D4. Sangat panjang, guys. Mari, Bu. Iya. Foto-foto para kru kapal ini. Foto dilihat. Ruang komandan. Ini ada pengunjung lain. Ini ada generator ya. Untuk penggerak. Ada 8 panel itu. Entah untuk apa saja kurang tahu. Yang belakang untuk torpedo itu ada torpedonya itu, guys. Itu bagian belakang kapal. Dan ini mungkin untuk kemudi, guys ya. Untuk mengemudikan kapal. Mesin dimulai jalan. Jalan 2 terlepas, nah, entah mesin penggeraknya ini. Ya, mungkin ini untuk alat pengukur kedalaman, kalau nggak salah itu sih. Mungkin yang bawah ini untuk air ya guys, mungkin saja untuk bagian untuk air. Dan di depan ini mesin pembangkit listrik ya guys, mesin untuk menyuplai kebutuhan listrik. Ruang belakang guys, pintu keluar masuk ABK. Karet nih. Ada torpedo buritan. Torpedonya ternyata menggunakan sistem baling-baling ya. Seperti ini.
geraknya rantai. Seperti kresjuan guys. Ini udah kresjuan. Iya, dua. Keluar. Ini belakang kan ya? Kanan kalau nggak salah tadi bilangnya. Iya. Kalau nggak kiri kanan tadi, kayaknya di bawah. Oh nyahalin, ya. Eh tadi kok seperti pakai bahasa Mandarin? Kita. Oh, bahasa kakek. Oh. Lin. Yuk. Yang ini ke animasi mau ya, permisi, Pak. Kita keluar, guys. Ah, di situ ada penggeraknya itu bagian belakang. Out. Out. Oke, next video di Talent Desa. Di lain kesempatan pasti nge-vlog lagi lah. Karena mata masih lagi sakit, guys ya.